Dan untuk juara tiga putri, kami persilakan bahwa ketua panitia Mas Budi untuk memberikan hadiah. Juara dua putri. Dan untuk juara satu putri, kami persilakan Bapak Zulfikar Robi untuk memberikan hadiahnya dan uang pembinaan. Hadir. Isinya. Beri aplaus yang meriah untuk Bima Yuda Glundega. Untuk selanjutnya juara 4 putra, kami persilakan Bapak Saiful untuk memberikan hadiah. Juara tiga putra, kami persilakan Bapak Saiful untuk memberikan hadiah. Dan untuk juara satu putra, kami persilakan Bapak Haji Saiful untuk memberikan hadiah. Beri aplaus yang meriah untuk Rating Wulua. Dan untuk pemain terbaik, kami persilakan saudara Saiful untuk memberikan hadiah. Beri aplaus yang meriah untuk pemain terbaik putri. Baiklah, kami sampaikan terima kasih kepada para penerima dan para pemenang dari lapangan Kat 1 dan
kami sebagai panitia mengucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya karena telah berpartisipasi dalam event kami. Dan mudah-mudahan kita bertemu lagi di event yang berikutnya. Foto dulu. Trofinya diangkat. Jadi dalam event Lembangan Cup 1 selain ada juara, ada juga pemain terbaik. Selain pemain terbaik, kami juga di sini sebagai panitia memilih pemain terfavorit. Dan untuk pemain terfavorit, akan kami berikan kepada pemain Bima Yuda, yaitu Non dari Bondowoso. Kami persilakan naik Mbak Non dari Bondowoso untuk menerima penghargaan sebagai pemain terfavorit. Untuk memberikan trofi pemain terfavorit, kami persilakan Bapak Haji Saiful untuk memberikan. Beri aplaus yang meriah untuk Non dari Bondowoso. Baiklah, untuk acara selanjutnya yakni hiburan, kami persilakan untuk bapak playernya dan para artis untuk naik ke atas pentas. Berdua aja. Ada keluarga. Foto sama nanti tadi. Itu benar tadi. Mana itu? Itu. Kalau pasukan. Thank you.
Mungkin nanti ada dari panitia maupun dari masyarakat kerajaan yang ingin menyumbangkan suaranya, kami persilakan, ataupun yang ingin berduel dengan artis. Baiklah, untuk penampilan pertama, mari kita saksikan bersama-sama hiburan dari